Kedatangan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang di Bareskrim Polri diwarnai kericuhan. Pasalnya Panji dijaga ketat oleh sejumlah orang dan dilarang didekati media. Kericuhan berawal saat seseorang berkacamata mengambil gambar Panji terlalu dekat. Sejumlah wartawan media nasional sempat menegur orang itu untuk tidak menghalangi pengambilan gambar terhadap Panji. Namun orang tersebut tak mengindahkannya hingga kericuhan terjadi di luar hingga masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. Bahkan ada wartawan perempuan yang terinjak-injak hingga jatuh dalam insiden itu. Tanya itu, handphone wartawan ada yang sampai retak. Diduga pria itu termasuk tim dari Panji Gumilang. Diketahui kedatangan pimpinan Ponpes Al Zaitun itu untuk memenuhi undangan Bareskrim Polri soal polemik pesantren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.